Tanda-tanda orang munafik. Kalau ngomong selalu bohong. Kalau berjanji selalu menyalahi. Kalau diberi amanah selalu khianat. Ciri-ciri yang lain tadi saya sudah sebutkan. Malas bagi laki-laki. Sholat jamaah di masjid. Sholat jamaah di masjid wajib bagi laki-laki. Kecuali karena udzur syar'i. Seperti sakit atau hujan dan lain sebagainya. Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid. Khususnya pada sholat isya dan subuh. Sangat berat sekali. Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan? Ya, tentunya.